Halo guys, hari ini gue dan Rani mau cobain makan daging kangguru. Karena hari ini gue gak kerja, jadi gue pergi sendiri ke supermarket buat siapin barang-barangnya. Kita akan masak daging kanggurunya di atas barbeque. Gue juga akan tambahin daging beef kesukaan gue, dan bikin dipping sauce buat dagingnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Thanks. Kita bakal cobain daging kangguru. Yep. Ini dagingnya. Kita udah potong-potong. Ada telur. Ini yang merah ini daging kangguru, terus yang ini daging ini apa ya? Beef ya. Seperti biasa. Kita suka slice. Terus ini bumbu yang diracik tadi. Nah, kita juga udah siapin ini nih buat supnya. Jadi enggak pakai air biasa. Dan Himalayan pink salt, merica. Seperti biasa lah kalau Indonesia enggak jauh-jauh dari nasi. Dan itu kesukaan si Fendi. Bon cabe lah kalau 30, wadaw. Bon cabe juga. Pakai panu dulu. Kalau kata orang sih, dagingnya itu rasanya itu tengah-tengah antara daging beef sama lamb. Ini kita dapat daging kangguru itu gampang banget. Jadi kalau di sini itu dia dijual di supermarket biasa ya. Kayak kita kayak beli daging sapi atau daging ayam aja. Jadi kayak banyak banget di sini. Kayaknya aku mau coba dagingnya dulu tanpa apapun. Boleh makan setengah matang gak sih? Gak tahu tapi kan kalau kayak beef, kalau setengah matang itu enak banget. Ini kayak daya dalamnya masih merah-merah. Jadi kangguru ini katanya melimpah banget nih di Australia. Populasi kangguru itu 2 kali lipat lebih banyak daripada populasi orang Australia sendiri. Oh iya? Gitu. Pemerintah dari Australia sendiri pun dia juga encourage rakyatnya supaya makan daging kangguru gitu. Bantu biar kurang populasi kangguru juga gitu. Itu yang dari sapi ya. Wow. Aduh,
takut rasanya gimana? Teksturnya sih benar-benar kering. Empuk. Cukup tender. Wanginya? Dagingnya? Wangi. Wanginya beda sih, enggak. Bukan kayak wangi yang lain atau wangi. Cuma mungkin karena ini dagingnya enggak berlemak, jadi agak sedikit alot deh. Tapi enak, kok ini teksturnya tuh kayak daging sapi. Kayak enak ya? Enak. Gila. Ini enak sih ternyata. Kok pikir kalau misalnya ini dimasak daging rendang pasti enak kok. Soalnya dia punya dagingnya itu, dia kayak enggak padat gitu. Kayak irisan-irisan gitu. Jadi kalau dicampur bumbu pasti menyerap banget. Kita coba guys. Oh, mantap sekali. Baru bumbunya lebih enak deh. Aku pikir supnya itu sup air, tadi aku udah siapin telur, pengen masukin. Apa-apa kok, masukin telur aja sampe duduk aduk, kan biar ada telur aja juga. Oh iya, abon sate. Abon udah nasi. Enak sih. Ternyata dari kamera enak. Pantesan orang-orang di sini pada suka. Yeay, udah selesai makan nih. Kenyang gak? Kenyang. Tadi waktu gua ke supermarket itu gua juga lihat ada burger. Gua bakal beli, bakal cobain. Gak nyangka sih ternyata dagingnya rasanya kayak sapi aja gitu. Kayak sapi. Hampir semua restoran kayaknya at least ada 1-2 menu lah. Iya, kalau Australian resto pasti dia ada. Biasanya mereka serve-nya itu wallaby tail. Wallaby tail. Itu ekor wallaby. Terus sama biasa jadi steak sih mereka. Jadi steak. Oke deh, begitu sampai di sini dulu ya video kita. Dadah. See ya.